Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cek Gusuri. Oke, hari ini satu lagi dari perkongsian daripada Cikgu berkaitan dengan fakta khusus. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab yang keempat ya. Untuk hari ini, Cikgu akan kongsikan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Oke, anak-anak belajar, apakah dia faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan? Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan ini, ya, dia terdapat tiga faktor utama. Oke, satu dinamakan sebagai faktor kedapatan maklumat. Oke, yang kedua kita ada faktor kecakapan pembuat keputusan. Oke, dan yang ketiga kita ada faktor situasi pembuatan keputusan. Oke, jadi ini tiga faktor utama yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Satu dari segi kedapatan maklumat, yang kedua dari segi kecakapan si pembuat keputusan itu sendiri, dan yang ketiga dari segi situasi pembuat keputusan. Oke, jadi anak-anak belajar, Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak belajar untuk mengingati fakta khusus berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Oke, jadi teruslah ke channel Cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian seterusnya berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.